مالك رحمه الله تعالى نفعنا بذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الرياء بالهيئة وأما الرياء ونبون الرياء بالهيئة بالهيئة كلام تنكح Fitin wal badan bil hayah wazdiyilan papayas iku famislu tash'i syari kaya padane modal ngadul rambut riwok-riwok rambut kaya asli ini kaya wong-wong sing jenggotan terus jenggotnya itu tidak teratur itu aslinya memang orang-orang yang wong-wong sufi orang-orang yang tidak seraupen awake sempat ngopeni awake tapi kalau apa aslinya ngono. Tapi nak oleh diriwok-riwok, di acak-acak, ada pandangan tertentu ini yang jadi masalah. Misru tasai sis syari pada neng riwok-riwok tengok dalam adu rambutnya. Wahal kisari bilan nyukur beringos. Wa idraqi ra'si lan ngdingkokake sirah. Fil mahyi dalam laku. Wal hudu'i lan anteng. Fil harokati dalam ubah-ubah. Wa ibqa'i asari sujudi lan netepake labete sujud alal wajhi ing wajah ini termasuk sing dorang galbu padu itu ireng-ireng ini awari petal-petal kaya suwi-suwi ireng ada hadis di walaupun hadisnya mungkin dianggap hadis dhaif. Jadi Nabi itu pernah melihat orang yang badu ireng. Nabi marah. Tak senang. Karena bagaimanapun ya tidak baiklah bagi pemilik. Sebenarnya badu ireng lah. Bakunya biji sing ini. Marah juga enggak. Nah, ketok. Itu akan menimbulkan bagaimanapun mesti kerasa wong-wong itu mesti kerasa. Nyawang ke pada orang. Jadi ibqa athari sujud yang dimaksud dalam Al-Qur'an sima hum fi wujuhihim min athari sujud itu besok di akhirat orang-orang yang ahli sujud itu wajahnya mencorong-mencorong. Orang kok di dunia ini mencorong wajah bukan karena bekas-bekas asar sujud semacam ini. Wa ghila dhisawisiyabi lan kasare piro-piro pakaian. Berpakaian yang kasar. Tapi ada motivasi ini yang tidak benarnya. Walapsus sufi lan nganggu pakaian mulu bulu makanya sufi itu terkenal bahasanya ya pakaian murahan lah bulu-bulu kasar watashmiriha lan apa istilahnya ngangkat atau nyincingake pakaian ila qaribin maring cepak minasaki saking dengkul
atau singkrang. Jumlah kita kan dengkul, sarungan ya dur, kita kan dengkul. Imam Ghazali orang yang apa tajam. Ini kan yang pengambil dari Ikhya ini kitab ini. Satu dari Ikhya. Wa taksiril akmami lan nyendak piro-piro lengan kelambi. Akmam. Kullu dhalika uti sekabe mungkunu kabeh. Sekabe mungkunu memang tingkah. Mulai tas isi sa'ri dan sebagainya. Iku yura'i riyo sapa wong bihiklan dhalik. Liyudhira krono arenge to'ake sapa wong yen anahu sak temene wong. Iku muttabi'un wong kang manut li sunnati maring sunnah. Yang terkesan nek sunnah Nabi. Ya tidak apa-apa kalau memang itu bisa tidak mempengaruhi apa sifat-sifat pribadinya. Tapi kalau mengklaim bahwa orang yang tidak begitu tidak sunnah itu yang berarti ada indikasi nek kita menganggap orang lain tidak sunnah. Sunnah Nabi itu banyak. Kita mangan tangan-tangan sunnah Nabi. Bismillah sunnah Nabi. Sholat, Allah Akbar, ngangkat tangan sunnah Nabi, semua kan sunnah semua itu. Kan perintah Allah, tapi yang mempraktekkan gerak itu kan dari Nabi. Sholu kamara itu muni usholi, itu kan. Semua gerakan apapun dalam sholat, itu sholat tok saja itu. Kita sudah mengerjakan berapa sunnah. Baca tasbih, takbirnya, macam-macam. Jangan mengatakan orang sunnah Nabi kok berpakaian tok. Justru yang amaliah-amaliah itu yang bentuk-bentuk amal ibadah itu Liliu diro karena arengnya itu angkis sapa wong yang anak usah temen-temen kemutabiun manut li sunati maring sunnah. Wa muktadin dan manut sama bisolihina kelam pira-pira wong soleh. Tapi ya tidak semua labete batuk barangku mesti riyo ya ora ape. Ada juga mungkin ulama-ulama yang sudah senajan batuk ya orangnya tapi ora kroso, beliau tidak merasakan itu. Ini kan untuk peringatan untuk kita ya. Kalau kita tidak usah merasa malu-malu. Kita tidak rakuat. Wa min dzalika lan iku setengah saking mengkono riyo bil hai'ah wa ziji. Lapsul muraqqati utawi nganggo tembelan, pakaian tembelan. Padahal kalau ulama-ulama sufi termasuk di antara ciri-ciri orang yang bisa meninggalkan duniawi itu ya. Nah, tembelan barang. Artinya kalau seperti mana ya, seperti kalau kita itu saya tidak kuat. Burung kelas. Kelas yang kita bilang ini orang-orang yang sudah istiqomah. Jadi gue kelambi tembelan, ya orang tembelan, bodoh. Perasaannya bodoh. Sama dengan kita sholat. Orang-orang yang kelas-kelas makomnya sudah pada saatnya, sudah makomnya. Itu sholat jejer sapa wae tidak masalah. Kita saja kadang sholat jejer. Dekat orang kan beda-beda. Di sini ki perasaan yang ini, harus kerosan yang ini. Di sini kayak moh, di sini kayak berarti burung itu sama ada. Jadi kalau orang-orang sudah makomnya sudah makom tertentu itu, sholat jejer wong, kalau jejer wedus, waduh.
Kita kadang-kadang jajar wong iso kaya ana pengin perhatian. Itu masih masih muncul. Karena masih awam, apalagi kita awam. Sholat jajar apa wae padha. Sholat ana swara apa wae rak pengaruh. Berarti wis mulai cara atine wis mengarah itu. Kita ana swara gembar-gembar sithik wis rasane sholat mut atine muring-muring. Atine muring-muring. Ya ngono kok. Wis arep apa arep arep nganggu-nganggu model ini. Ciri-ciri riya itu karena ini bagi secara umum masih orang tidak kuat. Nganggu pakaian tembelan, petuanmu itu pas kuat nganggu tembelan. Delek kene serik gaya tembelan malah to digayake karo wong rasanya serik iki berarti urung makom. Makom ini diunek-unek ke apa wis ora peduli. Nah, di sini Imam Ghazali disebut sebagai termasuk bagian dari riya. Karena secara umum orang tidak kuat. Pemindari kalau sudah sakit mengkir riya lupsul murokati dengan ngubah kambi tembelan. Wasolatulan sholat ala sajadi ingatasi sajadah. Aslinya soalnya aslinya ini sholat itu asli sing dasar corong lantai ya lantai bahkan ada cerita ada sing cerita tapi Allah alami ada tuh daerah Yaman itu Pak Yai sepoknya pernah ada cerita jadi kadang itu ada corong masjid itu lantai ini biasa pasir sengaja tidak diberi tekel itu agar sujud di tempat di lapor di dasar tanah yang cara wong ini paling hina lah. Di tekel kan diapi-api. Diapi-api. Ada yang cerita itu. Pak Isop pernah dengar. Ya wala mu tenang mbok ployo tenang. Walab susiyabi lan nganggo pakaian azzaroki kang kelawu. Pakaian sing warnane kelawu. Kakek model lamb ini kaya Pakistanan gaye agak Afghanistan warnane kelawu tasyabuhan kerawan nyerupani bisufiati kerawan sufi lan poso sufi ma'al inflasi serta sepi min khako ikit tasawufi saking pira-pira hakikate tasawuf fil batin ini dalam batinnya hatinya sama sekali tidak ada sifat-sifat tasawuf, tetapi pakaiannya tak pakaiannya sufi, ini maksudnya. Saya malah sufi kan tari-tarian, berdekat ini tipe-tipe kayak mubeng-mubeng nganggurok ombol. Emang dulu itu wong sing ngono kita, wong sing mis corono serano sadari yuk. Kesadaran biasanya tidak ada jadi sudah istighrok hati ini wis lepas ninggal pangeran mumpung Jalaluddin Arumi konon nih termasuk di antara model ya jadi orang kok tuh ganggu tontonan ganggu seni ya orang apa-apa kamu rame-rame. Tapi jangan dianggap itu suatu bentuk suatu ibadah. Guru sekedar tontonan tidak apa-apa. Model ngono harus jungkir balik kan rapopo. Umum pun podo. Asal aja ngaku-ngaku nek. Wah iki sufi. Wong sing pakaiane pakaian sufi tapi atine ora ana hakikate sufi. Waduh. Wa min hulani ku setengah saking riyo attaqannu utawi kudungan fongkol imamatin dalam sak jobonin sak nduri serban
mau serban sik dikudungi meneh. Wa isbalur ridai lan nyendekake ridak utawa nglembrake ning nglembrake ridak selendang alal ainaini ing atase mripat loro. Ini terkesan nak mlaku ben rak ketok terkesan nyawang wong ora nang wedok ora weruh. Tapi nak sing ketok kribet ora ambu wangi buka. Buka iki sapa mesti wae tambune wangi men. Oh wedok. Jadi sangat. Jadi apa tuh nama bersikap keikhlasan apa adanya. Maka dia kata Nabi ya, mana tampil wong itu podo umumi. Soal podo umumi maksud apa ya? Soal Indonesia umumnya cawang lanang sarungan di sarungan biasa. Lami rasa kanak-kanak model-model kok Timur Tengah. Model kaya Afghanistan padahal wi pakane wong India sing Hindu padha ngono kuwi. Walaupun orangnya India tapi yang agamanya Hindu ya pakane ngono kuwi dawa ini film India kan ana. Pakane dawa ya persis sama aja. Memang itu tradisinya sana kok. Bukan pakan Islaminya. Tradisinya sana pakane kurang lebih dawa tekan iso terus belekan. Wis ngono kuwi. Bahasa Islam padha sing Hindu ya. Karena bagian sana sama-sama. Modul Indonesia sarungan biasa, batik anis biasa. Ada istilah apa? Dia hanya nanti. Kayak hati-hati. Ketemu ya. Wa min hulan iku sing asake ngriya at-tailasanu utawi tailasan apa selendang gombyok nak marane selendang yang ono koncare yal basu kang nganggo sapa wong ing tailasan yal basu nganggo kang nganggo ing tailasan sapa wong sapa man wong huwa kang temanku kholin sepi anil ilmi saking ilmu wong sing ra duwe ilmu nganggu pakaian selendang gombyor liu hima karena aweh cipto memberi dugaan orang lain liu hima karena aweh cipto sepeman yen anahu sak temeneman iku min ahli ilmi saking ahli ilmu bendarane wong alim nganggu selendang gombyor di tradisi wong kono. Wal mura'una utawi pira-pira wong kang riya bizziyi kelawan pepaes iku ala tabaqatin tetapi pira-pira tingkatan kullu tabaqatin di saben-saben sak tingkat minhum saking mura'in mura'un nyaro iku ningali kulo tepaten minhum iku yaro ya ora nyaro ro abi mana etakoda nyaro iku nekodake sapa kulun nekodake manzilatau ing derajate kulun fi zijin ing dalam pepaes mahsusin kang tertentu. Jadi dia memakai satu atribut cara ya yang menganggap dirinya semacam itu. Wayas kulu mongko abot alaihi ngatasi wong apal intiqalu pindah ngaleh. Wayas kulu mongko abot alaihi ngatasi wong wongnya kulun apal intiqalu pindah ngaleh ilama maring topkoh maring derajat dunahu kangsa ngisore kulun. Wa ila ma lam maring tingkat fauqahu kang sak dhuwure kulun. Wa ing kana senajan ana pal intiqal. Iku mubahan mubah.
bal huwa bal itu mengkono intiqal indahum dalam munggui munggui kulun kulun sing mura'in iku bima zilatil zafri kelan nganggon-nganggoni den sembelih maksudnya ya orang-orang macam kan orang-orang yang rejon kan motivasinya tetap penghormatan, penghormatan, penghargaan. Dan dari kata mengkono manzilatu dhabhi iku li khaufihi karena wedine kulun ayakula ingin mengucap sapa annasu manusa mujabakin qad bada lahu minaz zuhdi qad bada tamun wis pertelo lahu kedwi kulun minaz zuhdi saking sifat zuhud jadi ben ngetokno nek ora seneng dunyo cara cara bahasa oleh darat ya, bahasa oleh darat ya. Uang zuhud tenan ya. Uang ngetokno kezuhudan ya, cara orang saya ini lah. Pakaiannya kaya seakan-akan, apa, seakan-akan sudah paling sunah-sunah dewe ya. Tergaya ini gaya zuhud. Ini cara bahasa oleh gampang, cik doyan duit para. Nak doyan duit ya. Dudu berarti ngapusi. Dian duit berapa? Dian duit ngapusi. Ya, dian duit ini. Nah, cerita mbiyen Mbah Soleh Darat itu zaman Jepang, Londo ke Jepang, Londo. Zaman Belanda. Pernah mau di cara wong Londo ini remangsane wong Indonesia ini kabeh kena di dituku duit lah. Masalahnya di iming-imingi duit emas emas kata ketika itu masalahnya cara ngomongnya ketika ini apa kurangnya apa emas gitu nyekel waktu jadi emas nyekel waktu jadi emas nyekel tapi setelah itu konon masalah sangat menyesal menyesal itu gelo kok cara istilahnya kok sampai cara cara wonge ketok karo main ketok karo main sangat gelo jadi pengin ora ora pengin beliaunya itu kelihatan orang beliau ada orang-orang cara wong kelas walaupun tingkat-tingkat orang-orang semacam itu wis ora di perasaan perasaan seperti kita ndak ada ngono wae gelo. Cara wong wis tingkat wonge tingkat ana istilah ana bahasane wong kuno arane itu geni. Itu geni iki maksudnya nek apa ngomongnya dadi. Ati-ati wong model ngono. Apapun yang ngucap apa ngono dadi. Ki lho Mas ya dadi Mas tenan. Warnanya aku Mas ngopo. Wanon bahasanya setelah itu menyesal sekali, gelo cari sini. Yo pingin nono yo serasa orang perlu ngitung nono. Nah, saya kira saya kelasnya mah ngitung ke kelas duri. Si SMP kaya uang sarjana, lu kaya kaya SMP tapi rumah sana kaya sarjana. Ya itu SMP SMP SD SD kelasnya apa? Wadzalika uti mungkono warajalan bali sebab kulun kalau harus berpindah pindah makom pindah pindah atribut warajalan bali sebab kulun antil katorikoti saking mungkono torikoh warogbin dan
maksud bali ninggal, maksud an ini tinggal ninggal, an ninggal mengutareka warobin lan demen fi dunia dalam dunia. Jadi khawatir nek darani wong ahli dunia dengan pakaian atribut tertentu itu maksud rio. Wa maria ana pondereo bil qali kan ucapaning kufar ya u ahli dini mongko rione ahli agama. Mongko rione ahli agama bil wa'di kan mituturi. Wa tadzkiri lan ngelingake. Wa nutqi lan ngucap bil hikmah iklan hikmah. Wa hifdzil akhbari lan ngapalake pira-pira hadis. Wal asari lan asar jawi para sahabat. Oleh kabeh mau motivasine lambaran li izhari syiddatil inayati. Krana ngetokke banget tenanan. Untuk inayah kesungguhan. Krana ngetokke banget tenanan nemen-nemeni bi ahwali sholihina kelawan pira-pira tingkahe wong-wong saleh. Berona ana wong ana ngandake. Loro ceramah. Terus ana sing ngomong, nesu-nesu wae berarti iki iluk perhatian. Ana sing ngono kuwi dadi ada-ada. Bab ada orang itu ceramah. Terus pidato ceramah. Udah ngomong dhewe ndak peduli. Wis asal aja sampaikan. Jenengane ngomong. Jadi orang pengaruh, orang njaluk perhatian. Jadi model-model. Buat tahriku syafata ini lan ngubah-ngubahnya lambi loro bidikrik lan dikir. Fi mahdori nasin dalam gon hadiri manusia. Nanti dalam perkumpulan lambi nubah bin kita ahli dikir. Terus saya kenggo tasbih sidik ya. Tunggu-tunggu. Hati ini, hati ini Allah-Allah mau arah arti. Tasbih itu sekali. Asli kantongi, terus kan jago, terus tok. Wal amru lan perintah bil ma'ruf kan bagus. Wan nahyu lan nyegah anil mungkari saking mungkar. Bimash hadil khalqi kelawan gun hadiri makhluk. Bimash hadil khalqi kelawan gun hadiri makhluk. Maksudnya mahdur, masyad. Artinya amar ma'ruf bahwa itu mungkar di tengah keramaian. Wa idharu ghadab bilan ngeto'ake ghadab, ngeto'ake murka. Itu ake nesu lil mungkarati maring pira-pira perkara mungkar. Nono perkara mungkar nesu wa idharul asafi lan ngeto ake susah. Lan ngeto ake susah alamu korofatin nasi ingatase penggawane para manusia lil ma'asi maring berapa kemaksiatan. Wong do maksiat ngetok ke susah. Wadat ifu sautiran ngapesake suara atau ngalonake suara fil kalami dalam ucap. Ngomong alon-alon suarane gawe-gawe, tapi maksudnya ini tatib itu kan gawe-gawe. Ada nilai takaluh. Jadi angel. Ya bungkusnya bungkus-bungkus apa, tapi nilai riane terus rione sing angel juga. Nono wong itu ono mungkar
Cara saiki ya. Wedok watokan cekak. Nesu-nesu koyo. Yo. Jadi enak-enak ora iso ngepaske kan malah nyamari kan. Di sini dinilai sebagai bentuk riya. Padahal di awal kemarin sebutkan riya termasuk haram. Jadi riya ini haram. Wal mubadaratu lan enggal-enggal ila anna hadisah samare sak temene hadis iku sahihun sahih. Au ghairu sahihin utawa ora sahih. Li idharil fadli karena ngetokake keutamaan fi dalam hadis. Artinya ketika mendalil buru-buru disusuli. Ini hadis sahih ini. Wah. Al-Bukhari ini. Ini dari kitab Bukhari, di kitab Muslim. Ben-ben wong ngerti nek hadise hadis utama. Wal mujadalatu lan mujadalah. Bantahan. Alang kosti ifhamil khasmi karena ingatasi nejo ngalahake musuh. Bantahannya dibatannya nejo ngalahake musuh. Orang nejo apa nguatake kebenarannya. Macam-macam. Karena sekarang musuhnya kalah kan dia merasa lebih pandai munculnya. Saya bisa mengalahkan itu. Kalau kayak Syed Muhammad, saya pernah baca itu dulu, kita bawa Mafahim. Mafahim itu, Syed Muhammad, kitabnya Syed Muhammad Al-Maliki, Mekah, Ahli Sunnah. Ulama Ahli Sunnah yang di Mekah itu Syed Muhammad, Allah yarham. Itu ketika beliau berdebat dengan kalau wong sing ora cocok, terutama waktu itu Bin Bas itu tokoh Wahabi. Dua kali debat beliau menang. Itu anehnya bahan debatnya, bahan perdebatannya itu dalil-dalilnya diambilkan dari gurune tokoh Wahabi sendiri. Pendapat gurune tokoh Wahabi sendiri. Bin Bas waktu itu kan tokoh Wahabi sekarang sudah meninggal. Itu kan pendapatnya kan mengikuti pendapat Ibnu Taimiyah. Abdul Wahab Muhammad Abduh Ibnu Taimiyah. Itu yang justru yang dipakai Syed Muhammad untuk mengkonter pendapat itu. Mas justru pendapat gurunya sendiri, tokoh yang diidolakan sendiri. Jadi orang-orang artinya beliau tidak cara wonge apa dibatani ora wong gelut lho ora membanting ora banting sing kasar ndak cara wonge lho kowe kok umurne ngono wong gurumu dhewe ya munene ngene kan lebih sopan dibanding dengan mengkanter dengan pendapat orang lain. Kan orang lain jelas sudah berbeda pendapat, maksud itu wajar lah. Tapi gurunya sendiri yang dipakai untuk apa? Ini apa himnya ada? Masalah tawasul, masalah tabarruk, masalah. Jadi itu satu pendapat, cara-cara yang sopan, cara yang baik di dalam dan berdiskusi. Tapi nyatanya beliau yang menang dua kali kan di antara. Wa amar ya wana pun riyo fil amalin dalam amal riyo di dalam amal itu kamuro atil musolli koyo riyo ni wong kang sholat iku fa kamuro atil musolli koyo riyo ni wong kang sholat bentuk riyo ni bitu lil qiyami kelawan suwe ni ngadek. Waktu li sujudi lan
suwene sujud. Warruku ilan ruku. Itu wong-wong modern itu salat. Wong-wong sing ben wajah ya bekas-bekas. Iku nak sujud betah-betah. Ruku suwi sujud suwi. Luna ning omah dhewe ora masalah. Wedi ra ono masjid. Warung kuwi lan ruku. Wa itroki rasul lan dingroake sirah. Wa tarkil itifati lan ninggal toleh-toleh. Ya bukan berarti dalam sholat ini. Nah, dalam sholat memang makruh, sholat-sholatnya makruh. Orang batalke tapi makruh. Tapi di luar sholat kalau yang tarkin itifat. Wa amal muru'atu ala muntawi wong kang riyo. Wa amal muru'atu ala muntawi wong kang riyo bil ashabi kang pira-pira kanca. Wa zairina lan pira-pira wong kang ziarah. Orang yang berkunjung. Mukhalitin ya. Wal mukhalitin alam berperong kang nyampuri. Nah mukhafidin wazing kerso. Iku kaladi. Jadi orang yang riyo dengan teman orang yang datang, orang yang bersama. Iku kaladi kaya wong yata kalafu kang merdi-merdi sopo ladi. Ayastaziro. Ya. Ayastaziro yen to amre ziarah. Sapa wong, sapa lagi. Takaluf merdi-merdi itu berupaya. Ngetokno nek seneng ziarah aliman ing alim minal ulama'i saking para ulama. Liukola supaya diucapake agar dikatakan yen inna fulanan sak temen fulan iku kot zaro temen ziarah sapa fulan mengunjungi sapa fulan fulanan ing fulan kang liya. Wah si akeh ber sulan kyai ulama sapa. Ya betul ada seakan-akan wah kenalan ni wong alim-alim, kenalan ni para ulama-ulama. Aw abidan to wong kang ibadah minal ubadi saking pira-pira wong kang ahli ibadah. Ada yang mengartikan bukan yastaziro tapi yustazaro. Supaya dikunjungi bukan yastaziro mengunjungi ziarah tapi yustaziro ada pakai alif bukan ya yustaziro dikunjungi wahyono ulama swanono ya berarti kan nuduhno nek kita itu orang terpandang liukola supaya diucapake. Apa inna ahlad dini saat temen ahli agama. Inna ahlad dini saat temen ahli agama iku ya tabarokuna padha ngalap barokah. Padha njaluk barokah sapa aludin bi ziyaratihi kelawan ziarah fulan dengan mengunjungi si fulan. Wong sering diparani kan sing marani wong alim-alim berarti kan dianggap njaluk berkah. Wae taro dajuna podo mider-mider berulang-ulang datang. Sapa ahludin alaihi ngatasé fulan. Au amiron utawa
ing amir pimpinan pejabat minal umaroi saking umarok ditekani umarok liukola supaya diucapake in innahum sak temene umarok ya tabarrukuna iku padha ngalap berkah sapa umarok bihi kelawan si fulan. Wah, pejabat itu teko. Ini sangat luar biasa ya, belajar riyo medeni. Wakala dilan kau jenis wong yak suru kang akeh untuk yuk siru kang ngekehaki sepuladi memperbanyak zikrosyo yuki ing nutur biro-biro guru nyebut ke guru-guru ini. Yaudah di Fatihahi Dewi tidak masalah. Yang kedua ini. Yang Fatihahi Dewi kalau sudah ngerti itu tidak. Orang diwek-wek, tak-tak nolong. Nah, kalau untuk sendiri memang seharusnya orang-orang soleh, para guru-guru alim, jolali. Kalau contohnya ada yang masih murah, ya dimurahi pangeran. Ya sering mendoakan walaupun bentuknya dungo, patehah. Jadi orang-orang, makanya, karena beliau-beliau itu orang-orang yang ya, bukan dalam rangka apa, tapi menunjukkan ketawaduan. Mereka-mereka para ulama sendiri itu ada. Kalau kenal kita kenal dengan orang alim misalnya. Dungake kula dungake nggih. Badine wae dhewe jenengan sing wong alim sing tak anu malah njaluk donga wae dipilihi karena beliau orang-orang yang tawadhu. Nabi dulu waktu sahabat Umar radhiyallahu anhu mau umroh pamitan kanjeng Nabi kalau mau bagi umroh. Ngono nak ndonga aku dikatutke donga ya. Yo kanjeng Nabi lho, ngono aku ndonga, aku dikatutke ning dongamu. Kanjeng Nabi dadi melatih tawadhu terus. Kaya lo kita ndak perlu menyambut Rasulullah. Guru-guru kan ndak kaya ngene. Kalau pribadi ndak apa-apa. Awake dhewe bar salat. Dan Fatihahi guru-guru tidak apa-apa pribadi. Saya mungkin pernah cerita ini. Waktu dulu pernah saya waktu Mekah, di Mekah. Dulu waktu masih bujang ya. Awal-awal haji itu saya ketemu teman saya dijak suan gini apa itu ulama Indonesia tapi yang terkenal di sana Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani ahli Padang Syekh Yasin Padang Al-Fadani ahli-ahlian itu terkenal musnid sanadnya sanad-sanad kitabnya banyak. Nah, saya soan itu diberi ijazah sanad. Bukunya sanadnya tulis si beliau. Tulisan singkat. Di bawah termasuk di antara tulisan itu mohon kalau berdoa saya diikutkan doa. Jaluk donga. Kelas apa? Saya datang ke sana minta ijazah sanad. Jaluk kon dungak kena dungo, aku didungak no. Ada tulisannya beliau saya tawaduknya zaman itu tahun 83. Jadi orang-orang macam itu luar biasa tawaduknya. Padahal beliau cuma seorang yang ulama-ulama dunia banyak berkunjung ke sana. Lebih-lebih Indonesia,
wis ora ana sing kelas-kelas kiai-kiai Indonesia yang waktu itu menangi, tapi anak belakangan ya kelas belak yang ulama-ulama belakangan ya. Bahasanya Gus Dur ya, biasa suwarno. Bahasa hal biasa suwarno. Ya ngono aku rono ya ibuku iki so ngene ndonga aku katut ke donga kok ndonga ke aku kelas e opo wis saking tawaduke beliau luar biasa itu tulisannya ditulis di bukunya ini. Dimo wa kalladhi yuksiru dzikra syuyukhin nuturaki para guru wa tawafal biladi lan mubeng-mubeng negara. Mubeng-mubeng negara liyatabaha supaya bangga ake. Jadi bangga sapa mengkonosi ladhi indah khosmihi dalam mungguwe musuhe lagi. Jadi orang orang sing ora seneng wahai kiai kakek kenalane rono-rono. Bahadi mengutai kabeh tingkah mau rio jenis-jenis rio tingkah-tingkah mau. Takalluf ayas tuzar ayas tazar ayas tazir aliman dan seterusnya. Iku majami umat berperonggon kumpulane perkoro, gon kumpulane tingkah. Perkara yura ikang riya yura ikang riya bihi kelawan ma iki bine dobel ngene cidak ta ngene kok dobel yura ikang riya sapa bilan ma riya kang riya bilan ma sapa almurauna pae mburi yura ikang riya bihi kan ma sapa almurauna pira-pira wong kang riya ya semua itu adalah tindakan-tindakan yang biasa digunakan untuk riya. Laqwa kulluhum diskabane mengkono muraun. Mereka dengan cara begitu iku yatlubuna padha golek padha murih sapa kulluhum murih bidzalika kelan mengkono riya murih aljaha ing derajat to pangkat wal manzilata lan tegese pangkat fi qulubil ibadi dalam pira-pira atine para kawula. Liktikot him krono etikot ibad liktikot him krono etikot muraun liktikot him krono etikot muraun nekotake para orang-orang yang rio yang anahu sak temennya mengkono dalik untuk samniku kabeh mau iku nauun nau'u kudrotin warnane kekuasaan kuasa kemampuan. Wah, si A itu mampu berdiri, ada kemampuan. Kemampuan lebih wa kamalin kesempurnaan fil halin dalam tingkah. Dia disowani wong berarti dia ada kemampuan ilmune mamane. Wa ingkana lan mona wa ingkana lamun ana apa ma ma mayuroa yuroi bihi. Wa ingkana senajan ya, senawa ingkana senajan ana apa mengkono mamane perkara sing digawe riya hal-hal yang digunakan untuk pamer wa ing kana senajan ana apa maiku sari azawali enggal ilange gampang ilang cara derajat yo gampang ilang walaya tarulan ora kebujuk walaya tarulan ora mbujuk sapa wong. Nah, apa kebujukan lah. Yang kebujuk wae. Walayak tarulan ora kebujuk bihi kelawan mengkono ma dengan mengkono tingkah-tingkah riya tadi. Sopo ilal juhalu kejaba pira-pira wong kang bodho. Orang yang tertipu dengan tindakan itu adalah orang-orang yang bodoh. Walakin asarun nasi tapi nak akeh-akeh wong iku juhalun pira-pira kang bodho. Kebanyakan orang tertipu. Wa minal murai naling kusengah saking pira-pira wong kang riya man utawi wong
melayak tani ukang orang terima soko kona orang terima sepeman bikiyami mangzilati kelawan jumenengi utawa ngateke derajat iman, kedudukan iman. Tidak sekedar posisinya yang dinaikkan mungkin. Balial tamisu barik amrih sepeman, mengharap. Ma'adharika sartane mengkono kiyami manzila. Ma'adharika sartane mengkono kiyami manzila. Ngarepake amrih itlaqol lisani ing ngucapi lisan. Pengucapi lisan bisa naik dan pengalem pujian walhamdulillah muji. Bisa naik dan ngalem walhamdulillah muji. Rasa kedar dunggah ke jabatane cara ya kudu pengene mbek dilem dipuji. Minhum lan iku setengah saking muroin manute wong nyuri duka ngarepake sepeman. Ngarepake intisyara saiti ing gumelare sebutan bagus atau terkenalnya keterkenalan dengan sebutan baik. Intisyara saiti ing gumelar tersebar sebutan bagus. Kebalikan kemarin ya humul. Humul itu menutup keterkenalan. Wa minhum lan iku sanga saking muroin di antar orang riyo meneh man utai wong yuri duka ngarepake sapa wong coba ki al ish rok pedal rok ngarepake al istihara ing terkenal indal ada sebagian sahno ishad bukan ishar bukan istihar tapi ishad penyaksian tapi istihar ya boleh rak apa al-ishtihara yang terkenal indal umara indal munggui para umara para pimpinan litakbala atau litukbala supaya dentompo apa syafa'atuhu pitulungi man syafa'ati man cara nak ngandani ben dinut cara bayakumu mengko jumeneng utawa jumeneng dalam arti muncul lahu maring man apa jahun derajat sehingga di masyarakat dia akan punya nama indal amati mungguwe wong amah wong umum wa minhum lan sangasake muroin sangasake wong kang riya man te wong yaksudu kang nejo sapa man atawasula ing gawe tawasul gawe itu meko bidzalika karena mengkono ishar istihar bidzalika karena mengkono keterkenalan dengan keterkenalan itu dia bisa mencapai ila jami'i khitamid dunya ila jami'i khitamid ila jam'i khitamidnya mari ngumpulake pira-pira bagian dunia masih bondo dunia untuk mengeruk keuntungan duniawi ila jam'i khitamid dunia mari ngumpulake pira-pira bagian dunia wa kasbi malin lan wa kasbi malin lan golek bondo walau karena senajan ana apa mengkono bondo iku utawa dunya utawa bondo iku minal harami saking haram. Wah, mungkin haram-haram murnia ya mungkin tidak terlalu. Dicara misalkan haram itu kan bisa juga haram itu kan lantaran ini kan pirang-pirang. Ada yang haram memang materinya haram. Ada yang haram yang cara memperolehnya haram. Ada yang haram karena itu tadi. Cara memperoleh dalam arti contohnya misalkan. Wong wai. Ono keterpaksaan. Barang kan memberi tapi ada keterpaksaan. Memberi karena ada pamrih. Barang kan tidak berarti tidak ada atas kemurnian. Walau karena mengharami tidak harus dari makna barang haramnya mungkin ya orang mungkin wong
tokoh agama kok dikai hasil judi, ya tidak mungkin misalkan. Tapi memberi uang, uangnya aslinya uang halal, tapi karena caranya yang tidak benar, ini bisa jadi lakukan amin haram. Wa ha'ulai utai mengkono muro'in, muro'in yang di bawah ini, iku syarru tobaqatil muro'ina luweh ele-ele'e pira-pira derajate pira-pira wong kang riya, hukum riya'i wallah.